I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku tercinta, ketemu lagi dengan saya, Caca Bila Channel. Channel membahas seputar dunia bonsai kelapa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video kepada sahabatku semua cara cepat tumbuh tunas bonsai kelapa, di mana pada video sebelumnya saya juga telah membuat cara cepat tumbuh tunas bonsai kelapa, di mana di sini beda caranya karena bahan bonsai kelapa yang kita gunakan atau kita miliki begitu banyak. Maka ini solusi atau cara bagi sahabatku yang memiliki bahan bonsai kelapa yang begitu banyak, seperti apa dan apa saja yang saya gunakan untuk menumbuhkan tunas bonsai kelapa dengan cepat ini. Tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabatku yang selalu support atau mendukung Caca Bila Channel. Dan untuk sahabatku yang baru saja menemukan atau melihat video ini, mohon dukungannya untuk ditonton sampai selesai, di komen, di like, di subscribe, dan kemudian loncengnya dihidupkan agar sahabatku tidak ketinggalan dengan video saya yang akan datang. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan, dan selalu dijauhkan dari musibah. Dan saya ucapkan selamat menonton videonya. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Kemudian masukkan kelima buah kelapa ini ke dalam ember. Setelah kelima buah kelapa ini kita masukkan ke dalam ember, maka kita isi dengan air seperempatnya saja dari ember ini. Kemudian kita tutup dengan plastik
Bisa dengan plastik yang transparan maupun yang plastik biasa. Setelah kita tutup dengan plastik, maka kita ikat agar bonsai kelapa ini tidak masuk udara. Setelah itu kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah 15 hari kita lihat dan kita buka apakah buah kelapa ini sudah tumbuh tunas. Sahabatku tercinta, di sini saya akan membuka penutupnya atau plastiknya. Kita akan cek satu persatu dari buah kelapanya sudah tumbuh tunas atau belum. Ternyata kelima bahan bonsai kelapa ini sudah tumbuh tunas. Kemudian nanti saya akan memproses buah kelapa ini menjadi bahan bonsai kelapa. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Your eyes, I'll do what I want. Seperti inilah sahabatku cara saya menumbuhkan tunas bonsai kelapa dengan cepat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.